Kembali menjadi pasangan suami istri bersama Rangga Ajo, Aiko Panarpeken bagikan bukti kebersamaan dirinya di sela-sela waktu syuting yang semakin terlihat begitu lengket. Hubungan antara Aiko Panarpeken dengan Rangga Ajo hingga kini masih terus menjadi misteri. Pasalnya, setelah dikabarkan terlibat cinta lokasi saat syuting Samudra Cinta, Aiko dan Ajo semakin sering tampil bersama dan selalu dipasangkan dalam berbagai kesempatan. Meski terpaut perbedaan usia yang cukup jauh, Aiko dan Ajo dinilai begitu serasi, apalagi chemistry mereka yang begitu terhubung saat memerankan adegan mesra. Sayangnya, hingga kini Ajo dan Aiko masih saja enggan untuk mengungkapkan status asmaranya yang terjalin di antara keduanya. Namun setelah terpegok liburan bersama di Bali, Aiko dan Ajo pun mulai berani untuk melontarkan perhatian, memamerkan kemesraan mereka melalui media sosial. Sepertinya, yang tampak kali ini keduanya kembali dipasangkan dalam sinetron buku harian seorang istri yang ditayangkan di stasiun televisi SCTV. Lewat unggahan story di akun Instagram miliknya, Aiko mengunggah video kala dirinya sedang bersandar pada tubuh Rangga Ajo di tengah proses syuting, sambil mengarahkan kamera ke cermin. Bak seperti sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara, keduanya terlihat begitu dekat dan mesra. Ajob yang duduk di bagian depan tampak sedang asyik berbicara dengan para kru, sementara Aiko yang bersender di belakang asyik merekam kemesraan mereka berdua. Hal ini pun seolah menjadi bukti begitu lengket Aiko dan Rangga Ajob. Bahkan saat ini, aksi mereka pun menyaingi pamor cinta Brian dan Jo Ahbaz di mata fans sinetron buku harian seorang istri. Seolah menunjukkan isyarat bahwa mereka masih bersama lewat unggahan story di akun Instagram miliknya, wanita berdarah Belgia itu kembali memamerkan kemesraannya dengan Rangga Ajo.